Halo YouTube. So, kita berjumpa kembali dan hari ini kita unbox. Unbox apa? Unbox scope. Scoop. Saya suka panggil scoop walaupun panggilan dia scope. Okay. Scoop, scoop, scoop. Tak kisahlah anda nak kecam saya cakap saya punya pronunciation tu salah ke tak. Ya, memang salah tapi asalkan anda fahamlah. Apa yang kita nak buat pada hari ini adalah MRO. MRO bukan GRO. Okay, MRO. Okay, inilah skop MRO yang kita baru-baru ni panggil apa? Meshkan dia dengan Jingji, Jingji XLR. Yang ada skop memang dia bagi MRO skop. Okay, so dia ada dua color. Ini adalah color sand dan ini adalah color hitam. So memang tengok siap dia ada bagi box dia. Okay, kita akan buka hitam. Kita bagi anda lihat yang hitam. Kerana yang sand ni anda dah nampak sikit kan. Ha, nanti saya akan tunjukkan sand punya. Tak apa, jangan risau. So kita fokus kepada hitam. Kita letak tepi dulu. Ha, bagi anda nampak sikit. Okay, hitam. Apa yang ada dalam kotak? So kita dah unbox lah sekarang. Ha, dia ada tulisan sikit lah. MRO red dot side. Okay, kita panggil side lah ni ha. Red dot side. So dia ada banyak color sebenarnya. Tapi ni adalah black lah, hitam. So inilah dia punya fungsi. Ataupun dia punya dalam kanta tu lah, crosshair tu lah kita panggil. Yang ni jenis red dot lah. So dia memang dot saja, bukan ni ha. Dot, nampak dia ada marking kat sini. Alright. So apa yang ada dalam kotak? Memang battery CR2032, lithium battery 3 volt, ada 1 biji. Ada yang ini 3G-Con Brilliant Amine Solution. Ini dia punya penutup kanta tu lah. Okay, apa lagi yang ada? Okay, 3G-Con MRO. 3G-Con MRO, ini dia. Lepas tu ni ada, kita panggil tangga ke ataupun kaki dia lah. Okay, dan di sini ada apa? Di sini ada instruction, artinya user manual lah. Okay, user manual. Dan di sini ada mount list. Okay, sekarang ni kita panggil mount lah, mount, tangga lah kita panggil tangga. Yang datang sekali dengan MRO ni adalah yang ni, yang ketiga. Bukan pertama, bukan kedua, yang ketiga yang boleh putar-putar punya. Dia punya cara kunci. Nanti saya tunjuk secara dekat. Dan juga ada sekeping ni kain lah untuk lap kanta. Dengan ada 4 biji skru. Dengan 1 Allen key. Okay. Jom kita letak ni kat tepi. Sekejap lah. Susun sikit dulu. Alright. Ini pun kita letak sini. Sinilah. Ini ni MRO bukan GRO ah. Kalau GRO tu lain. Okay, so kita tengoklah dia punya tangga dulu ataupun mount dia. Ini diberi kerana dia akan nampak lebih cantik kalau scoop tu duduk lebih tinggi. Kalau tak dia flat je kan, tak nampak istimewa sangat. Okay, mount ni dia cara ketatkan dia pada rail adalah menggunakan yang ini. Ini ni, anda boleh putar. Senang lah. Tak payah nak pakai Allen key ke apa, nak kuncikan dia. Cuma anda boleh nampak lah bentuk, panggil apa, kipas lah. Bentuk kekunci ni lah, boleh nampak. Ada yang suka, ada yang tak suka. So, dia memang datang dengan ini ya, tak ada lain. Okay. So, ini dia punya MRO. Scoopnya, so anda boleh lihat. Ini memang seketul ni besi, metal lah. Okay, anda boleh adjust kiri kanan. Dia punya red dot, adjustable. Dan bateri dia masuk daripada bahagian atas. Bateri memang sudah diberi. Nanti saya akan tunjuk yang dah masuk bateri lah. Okay, di sini ada tulisan 3G-Con. 3G-Con MRO. Ini dia punya rail. Kalau yang macam ni sekarang, dia memang terus anda boleh ikat pada rail lah, tapi dia rendah. That's why kena ada ini untuk tinggikan dia. Untuk tinggikan dia. Okay. Tapi nanti lah saya cerita sikit pasal yang mau-mau dengan yang ni pula. Okay. Bahagian belakang dia macam ni. Dia punya kanta.
dan bahagian depannya macam ni. Dan kalau anda perhatikan, ini ada satu, you nak kata dia kecacatan ke ataupun design, saya tak rasa ini adalah kecacatan lah, sebab saya dah tanya dengan pengeluar dan maru ni, memang dia macam ni. Kalau anda perhatikan dia punya kantah, kalau anda tengok macam ni memang tak nampak lah kan, tak nampak sangat. Tapi kalau anda tengok macam ni, nampak tak kantah dia tu, dia macam sengit, dia bukan straight, dia sengit macam ni. Nampak? Nampak tak? Dia sengit, dia macam ni lah, dia condong. Dia condong lah, condong ke belah dalam macam ni. Dia bukan lurus. So dah tanya kepada pengeluar, dia kata ini memang adalah design dia. Disebabkan dia nak kurangkan refractions cahaya matahari. Kalau tak, anda contohlah anda aim pada seseorang, kalau ada cahaya matahari kat sini, dia reflect kan, dia memantulkan cahaya tu. So orang akan tahu kedudukan you. So ini memang normal lah, dia bukan cacat tau. Dia memang macam ni. Nampak dia sengit. Dia memang macam ni lah. Okay. Dan di sini saya nak bagi tahu, ini siap dia dah ada rail ni. So kalau anda nak terus pasang kepada anda punya blaster ataupun anda belum blaster, rail blaster, memang anda boleh terus longgarkan dua skru ni dan anda boleh terus masukkan dia kepada rail tu lah. Tapi kalau anda nak gunakan yang ni, sebenarnya you nampak tak ni ada 3-4 lubang. Anda kena buka skru. Empat-empat skru ni dah buka, anda kena gantikan ni dan ikat balik. Okay. So anda kena keluarkan yang ni, kepingannya ni. Ini yang daripada bawah ni lah. Ini anda kena buka empat skru tu. Buka, keluarkan yang ni. Nah, nampak lubang ni? Sebenarnya dia macam ni lah. Dia macam ni lah ha? Dah keluarkan kepingannya ni, anda kena macam ni dan ikat. Baru kena ikat balik, baru dia boleh duduk atas ni. Kalau tak, dia memang tak boleh lah. Dia memang tak boleh nak masuk pun sini. Tak sesuai. Ya, tak sesuai ya. Dia kena buka. Macam mana pun anda kena buka. Okey. Yang dah buka punya, ha, macam ni. Ini yang sand color punya lah. Ha, macam ni. Dah buka, anda kena kunci balik empat skru tu. Baru dia jadi macam ni. Alright. So, kita lihat sikit dia punya red dot. Ini saya dah masukkan bateri. Dan di sini tempat dot tu lah. Dia daripada sini, dia bermula. Ha, macam ni lah saya bagi anda lihat. Dia kalau off dia sini. Kalau N, dan N besar, 1, 2 dan ni pun off. 3, 4, 5, 6, tu betul off. Okay, tengok. Sekarang off, kita on kan ni ke N. Dia halus je sebenarnya. Tak nampak sangat. Okay, besarkan lagi. Nampak? Ada sikit je. Nampak tu? Sikit je. Okay, ini kita kuatkan dia lagi. Ha, ni nampak sikit. Kuatkan lagi. Ha, dah nampak? Sekali lagi dia off. Okay, dia off. Kalau yang ni dia terang. 3, 4, dia makin terang. 5, 6. Ha, ni dah paling terang lah ni. Dan dia sampai sini lah. Dan kalau anda nak adjust kedudukan red dot tu, anda adjust lah di sini. Ini. Atas bawah dengan kiri kanan. Ha, nampak red dot. Okay, so saya akan pasangkan pada blaster. So anda boleh lihat lah secara dekat. Right, ini adalah Jing GSLR. Cara dia mudah saja nak pasang. Cuma perlu longgarkan yang ini dan boleh pasang. Sekejap lah, tak cukup longgar tu. Okay. Kuncikan balik. Top, dah jadi. Ha, ni. So, kalau dia berdiri, dia nampak lebih cantik. Dia lebih tinggi lah. Kalau dia rendah macam ni, nampak perbezaan dia. Kalau rendah je, ha, dia macam ni. Dia lebih rendah lah. Nampak? Artinya dia tak cukup tinggi lah tanpa mount ataupun kaki yang tu. So dengan kaki dia akan tinggi, lagi menarik, lagi cantik. Dan juga pada pandangan mata tu, mata anda memandang, dia lebih tinggi lah sebab macam ni. Bahagian mata kita kan dia tinggi sikit. That's why yang ni kalau aim point ni pun dia memang lebih tinggi.
Nampak tak? So dia memang tinggi lah daripada rail. So ni memang cantik lah macam ni. Ha. Okay, nampak tak? Wah. Okay. Alright, inilah MRO. 3GCon MRO. Keadaan data pun bentuk dia setara dipasang pada blaster. Okay. Kalau blaster anda MRO tu ataupun blaster anda hitam, anda belilah yang hitam. Okay, anda belilah yang hitam. Kalau anda punya MRO sand, anda belilah yang sand punya. Ha. So, kaki dia memang hitam. Walaupun ini adalah sand, ini memang hitam. Satu lagi. Dia punya ini. Dia punya ini. Kena tunjuk juga. Okay, dia macam ni. Anda kena longgarkan sikit dia punya ini. Dia punya ni lah. Dia ketatkan di sini. Dan sudah dilonggarkan, anda boleh... jatuh. Jatuh! Oi! Mana kau nak lari? Dia lari ni. Selepas anda longgarkan dia sikit, anda boleh tutupkan dia ke dalam ni lah. Okay, boleh tutupkan lah. Ni saya tak longgar lagi. So, susah nak masukkan kat sini. So, dah masukkan kat sini, dia akan stay sampai ke bahagian sini. Dalam juga, dia masuk sampai ke sini. Okay, dan... anda boleh bukakan dia. Okay. Ni ada jaring-jaring sikit, nampak? Dia ada jaring-jaring sikit. Ini juga membantulah dalam mengurangkan pantulan cahaya. Okay. So, kalau dah pasang kat sini, dia macam ni lah. Saya cari dia punya... okay. Saya longgarkan dia sikit. Ni. Longgarkan dia sikit. Sekejap lah. Okay, dah longgarkan dia. Saya masukkan di sini lah, lebih cantik kan? Okay. Alright, so dah masukkan dia macam ni lah. Kalau anda buka dia, macam ni. Kalau anda tutup, dia macam ini. Anda buka, boleh macam ni. Nampak tak? Dia dah ada jaring-jaring sikit, nampak? Dikurangkan pantulan kalau ada. Kalau di belah dalam ni macam ni. Belah dalam adalah nampak. Tak nampak sangat lah jaring tu, tapi memang ada. Okay. Tutup. Okay, video dah cukup panjang. Kepada anda yang baru sahaja mengikuti channel kami, silalah subscribe sekarang. Sila tekan button subscribe. Lepas tu tekanlah button loceng sekali ya, supaya anda tidak ketinggalan mana-mana upload daripada kami. YouTube akan hantar notifikasi kepada anda. Tekan subscribe, tekan button loceng. Okay? Saya rasa sampai di sini sajalah video scoop MRO yang ni. Yang memang mesh dengan JingGS ya, dan juga dia mesh ke dengan model-model lain jugalah. Okay? Dah panjang lebar, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.